Tuh, lihat. Kita belum mati. Makasih ya, masukannya. Nyobain apa? Nggak ada. Akhirnya diundang juga nih sama idola. Bukan diundang juga, gosipnya dia yang tidak mau kesini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Emang bener bos? Boleh gak lo request sama gue? No? Aku dipetis lo, dicekin sama apa? Rangkaian acara Lesti dan Bilar hari ini hingga entar malam, karena konser Semara Indosiar semalam begitu membekas di hati para pemirsa, terutama fan Lesti dan Bilar, yang mana malam tadi malam mempersembahkan kebaperan yang luar biasa karena chemistry keduanya, yakni Lesti dan Bilar, memberikan imunitas yang luar biasa, memberikan sebuah suguhan pentas yang sangat mempesona. Ya, makanya banyak yang bertanya, kemanakah acara mereka di hari ini? Tentu Lesti di hari ini beraktivitas seperti biasanya, namun si Dede akan lebih banyak beraktivitas di rumah saja di hari ini. Sedangkan Bang Bi nampaknya di hari ini sudah ada acara podcast bersama Om Deddy Corbuzier. Tentu hal itu adalah nuansa baru dalam perjalanannya, yakni akhirnya bisa dipodcast oleh sosok yang ia idolakan sebelumnya. Maksudnya Moreno idolakan guys ya. Ya, lalu bagaimanakah dengan acara Semara Indosiar yang banyak para netter mempertanyakan kehadiran pasangan couple cute kita? Apakah mereka akan ada di pentas Semara Indosiar Surabaya entar malam? Lesti dan Bilar bagaimana? Ya, dalam unggahan Indosiar tersendiri terlihat bahwa Indosiar mengeluarkan acara Semara Indosiar di Instagram pribadinya. Tak lupa ia juga menuliskan caption yang menarik dalam unggahannya tersebut. Halo Surabaya, sudah siap untuk seru-seruan bareng malam ini di Semara Indosiar? Bersama Elvi Sukaisih, Inul, Ing Nasar, Happy Asmara, Dunia Manji, Reza, Fildan, Rias, Meli, dan para bintang-bintang lainnya, dipandu oleh Irfan Hakim, Abi Ramzi, Rara Lida, Jirayut, dan Rizky Bilar, hanya di studio kesayangan semua Indosiar, yakni dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat di Indosiar tentunya guys. Ya, hal itu tentu banyak memantik pertanyaan, kok Didik tidak disebut sih? Bagaimana? Apakah Didik akan hadir atau bagaimana? Kalian pasti ingin melihat kekiutan mereka berdua lagi bukan?
Seperti yang disampaikan oleh Teh Yuli, asisten dari Lesti, yang menegaskan bahwa Lesti malam hari ini tak ada di Indosiar. Ya, Lesti di rumah saja. Dan yang ada di Indosiar hanya Bang B. Hal itu selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Ricardo selaku manajer dari Pilar. Lalu kalian juga penasaran dan pada baper terus mempertanyakan apakah kekiutan itu akan ada. Tentu saja kalian harus selalu stay tune di channel kita ini dan juga Indosiar agar kabar-kabar terbaru juga akan kami hadirkan selebihnya. Tentu karena tentunya Indosiar sendiri sudah punya rencana tersendiri. Ketika Bang B tak bisa hadir ke Indosiar pada saat dia di Bali, Indosiar memberikan surprise tersendiri, yakni langsung dengan video call pada Rizky Billar saat itu. Tentu hal itu di luar dugaan dan ekspektasi kita semua kan? Ya, makanya selalu stay tune di Indosiar dan channel kita ini. Karena kabar-kabar terbaru mengenai keuangan kebaperan serta ya segala sesuatu berkenaan dengan mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, akan selalu dan siap kami suguhkan tiap saat untuk memberikan hiburan serta kejenakan serta bikin baper kita semua. Jadi bagi kalian yang masih berada dan baru berkunjung di channel kita ini, untuk tak ragu agar tak ketinggalan kabar berita terbaru terkini tentang hubungan romantis mesra cute mereka berdua, Lesti dan Billar, tak ragu langsung kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar hal paling jenaka, hal paling gesrek, dan semuanya berkaitan dengan kabar mereka berdua akan tersaji dan ternotifikasikan kepada kalian semua. Tentu dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya tentunya guys. Dan selalu berpikir positif. Jangan lupa juga untuk mendoakan Lesti dan Billar semoga dipantaskan, merasa pantas dan disegerakan untuk menikah. Walau tak di tahun ini, semoga di tahun depan nantinya. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.